Melly Goeslaw tersinggung karena dirinya jadi lelucon dalam perayaan pesta Halloween. Istri musisi Anto itu marah besar mengetahui perilaku tak pantas sejumlah artis yang membuat dirinya menjadi bahan candaan konyol. Sebelum kita lanjutkan, ayo subscribe dan aktifkan loncengnya. Juga budayakan komentar ya guys. Terima kasih. Beberapa pihak anggap sikap Melly terlalu baper. Namun penyanyi Agnes Mo mendukung protes keras tolak bully Melly Goeslaw yang ditujukan kepada Vidi Aldiano, Rosa, Bunga Citra Lestari, dan makeup artist Moa Bubah Alfian. Dalam postingan di akun pribadi, vokalis band Potret itu tunjukkan dukungan dan perhatian yang dikirim Agnes Mo melalui pesan di akun Instagram. Teh Melly yang sabar ya, yang penting Teh Melly tahu Teh Melly keren, sekeren-kerennya. Love you. Ngerti banget rasanya kalau dibully, dijadiin bahan ketawaan. Padahal kita nggak pernah ngurusin orang. Lol, tetap aja. Nggak apa-apa, pahalanya gede kalau maafin orang. Love you, Teh Melly. Bunyi pesan yang dikirimkan Agnes Mo. Dapatkan semangat dan dukungan dari artis muda bertaraf internasional. Melly mengaku sangat terharu dan ingin menangis. Sumpah, mau nangis dapat support dari kamu, Agnes Mo. Makasih sayang. Kamu berhati besar, jawab Melly Goeslaw. Melly memang sangat kesal mengetahui Moa Bubah Alfian berdandan dan bergaya menjadi dirinya dalam pesta Halloween. Atas protes keras Melly, Bubah, Rosa, dan Vidi Aldiano meminta maaf karena menjadikan musisi senior itu bahan lelucon.